Berikut ini daftar lengkap pemain asing Persebaya Surabaya untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Bruno Moreira, pemain berkebangsaan Brazil ini, menjadi satu-satunya pemain asing yang dipertahankan Persebaya untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Persebaya pun resmi merekrut pemain asing Persi Kediri, yaitu Flavio Silva yang berkebangsaan Portugal. Persebaya Surabaya pun resmi mendatangkan mantan pemain timnas U20 Portugal, yaitu Gilson Costa, untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Persebaya Surabaya pun resmi mendatangkan pemain asing berkebangsaan Meksiko, yaitu Francisco Rivera dari tim tetangga Madura United. Persebaya pun resmi mendatangkan pemain asing berkebangsaan Palestina, yaitu Muhammad Rashid dari tim tetangga Bali United, untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Persebaya Surabaya pun resmi mendatangkan pemain asing berkebangsaan Montenegro, yaitu Slavko Damjanovic yang berposisi bek tengah. Pemain berusia 28 tahun ini didatangkan tim bajul ijo dari klub Liga India, yaitu Bengaluru FC. Persebaya pun dikabarkan hanya akan memakai jasa pemain asing saja untuk kompetisi Liga 1 musim depan.